Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rokodek Pamanjalengka. Pada konten kali ini saya akan melakukan unboxing ya, alat-alat yang biasa kita gunakan di kolam. Dan kebetulan ini barangnya baru datang semua ya. Ada apa ini, nanti kita buka satu persatu sampai dengan yang ini apa ya. Jadi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya. Tulis juga pada kolom komentar kritikan, saran, masukan supaya channel kita lebih berkembang lagi, dan jangan lupa share video ini supaya lebih bermanfaat. Ini dulu ya. Oke. Di pesanan saya yang pertama ya, ini Uniring ya. Uniring ini fungsinya sebagai alat atau sama seperti batu aerator ya. Jadi fungsinya untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara ya. Jadi dari mesin aerator atau dari mesin pompa udara atau dari air pump itu nanti dihasilkan gelembungnya dengan menggunakan ini. Cuman catatan bagi teman-teman yang mau menggunakan Uniring, itu teman-teman harus mesin pompa udaranya harus gede ya, karena berbeda dengan batu aerator ya. Kalau batu aerator kan memang ukurannya juga tidak terlalu besar ya. Sedangkan untuk Uniring juga sebetulnya teman-teman bisa custom. Ada yang teman-teman mungkin beli sudah jadi bulat atau seperti apa, itu tetap bagusnya itu menggunakan mesin pompa udara yang lumayan gede. Kemudian selain Uniring juga teman-teman membutuhkan alat bantu lagi ya, atau alat lainnya lagi untuk menopangnya. Itu ini aksesorisnya ya. Ini tutup dari ujung Uniringnya ya. Jadi nanti si ujung ini kan masih bolong nih. Ini kita tutup supaya kalau udaranya masuk, tekanannya itu akan tertutup dan keluar melalui pori-pori yang ada di Uniring ini. Kemudian selain tutup pigtailnya ya, saya menggunakan T-nya ya. Jadi nanti ini akan saya potong menjadi dua, kemudian memanjang ya, otomatis nanti akan keluar dari tengah nantinya. Dan selain yang T, ada juga yang keni elbow-nya ya, elbow dari alat untuk membantu Uniring ini. Oke, ini alat yang kita pakai yang pertama ya, atau orderan kita yang pertama. Kemudian ada lagi yang biasa saya pakai, apa ini, kita buka. Berikutnya ternyata pompa ya. Pompa masih menjadi andalan saya untuk kolam koi. Saya pasti menggunakan Sunsun ya, karena memang sudah teruji awet, kemudian tahan lama, dan yang paling penting kabelnya panjang ya, karena kita berhubungan dengan satu daya. Kalau misalkan kabelnya pendek, otomatis kita harus menyambung ya, harus menyambung. Nah ini ya, jadi ini panjang. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya untuk Sunsun itu ada yang bungkusnya merah, kemudian ada yang bungkusnya seperti ini. Itu memang ada beberapa versi ya, dan teman-teman intinya silakan cari. Kalau pembelian di toko online itu sortirnya biasanya yang kita cari pertama ratingnya gimana, yang kedua
harganya itu lebih murah. Oke, itu menjadi opsi yang paling penting. Dan yang terakhir mungkin lokasinya ya, karena semakin jauh kita melakukan order di online, otomatis barang juga sampai semakin lama. Dan apabila terlalu urgent atau teman-teman buru-buru makainya, lebih baik cari yang lokasinya dekat-dekat dengan lokasi teman-teman. Oke, ini pompa yang saya pakai ya. Kebetulan untuk pompa 16.000 itu biasanya saya menggunakan di kolam. Pertama, kriterianya yang bottom drain-nya itu harus 2 ya. Harus 2, kenapa? Karena kalau teman-teman menggunakan 1 dan banyak chambernya, jumlah chambernya banyak, itu ditakutkan tekor. Makanya bottom drain-nya harus 2. Kemudian untuk pipa bottom drain-nya juga teman-teman harus gunakan yang minimal 2x2.5 inci ya. Jadi supaya kalau teman-teman menggunakan yang 2 in itu tetap kurang ngedorong, nantinya ditakutkan tekor. Dan untuk kapasitas kolamnya biasanya saya menggunakan yang 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan pompa 16.000 di kolam yang 9 ton atau 9.000 liter itu bisa saja ya, asal tadi bottom drain-nya harus siap, kemudian jumlah chambernya juga harus diperhitungkan. Berikutnya ada apa lagi nih? Lampu ya, ini lampu hias ya, ini lampu hias. Ini saya menggunakan Mayin ya, karena pertama saya pernah pakai dan kualitasnya juga bagus, dan kebetulan yang pernah saya pakai itu LED Mayinnya yang 100 watt. Dan kebetulan untuk kolam yang akan saya pasang, ownernya minta untuk wattnya jangan terlalu besar, makanya saya pakai yang 60 watt. Untuk kualitasnya nanti kita akan coba pasang langsung di kolam ya. Jadi nanti ada konten yang lagi saya buat, itu kolamnya nanti ukurannya 3 meter kacanya ya. Kacanya itu 3 meter sama tingginya itu 190, jadi gede banget ya. Dan saya akan menggunakan lampu ini untuk nembus supaya kacanya kelihatan bening. Jadi beda ya, kalau ini hias ya, bukan lampu UV-nya. Kemudian ada yang paling besar ya, ini apa yang paling besar? Yang paling besar apa? Ternyata aerator ya, aerator dari Resun. Nah, aerator dari Resun. Nah, ini aerator dari Resun. Kenapa saya pilih Resun? Pertama, kekuatannya sudah teruji ya, dibandingkan dengan aerator yang pernah saya review sebelumnya. Aerator Resun yang bertahan sampai dengan sekarang, dari mulai saya belajar ikan koi yang LP20 itu masih hidup sampai sekarang. Dibandingkan dengan beberapa aerator yang pernah saya review, itu sudah ada yang saya servis, bahkan sudah servis berapa kali pun tetap tidak bisa dipertahankan ya. Oke, saya review dulu untuk yang Resun ini ya. Untuk Resun, karena belum saya review, ini coba saya review sekalian ya. Yang saya pakai sekarang, kebetulan kolamnya tadi saya sebutkan, itu kedalaman air yang akan saya dorong itu sekitar
1,9 airnya ya, dan menggunakan uniring dengan panjang itu sekitar 2 meter ini saya order ya. Kemudian untuk aerator yang saya pakai yang LV40 ya, lumayan gede ya. Untuk yang saya pakai LV40 kemudian itu jumlah lubang yang standar yang biasa dipakai itu 1 2 3 4 5 6 12 ya, 12 lubang. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan batu aerator biasa, dia bisa mendorong oksigen itu sampai 12 titik atau 12 lubang. Ini untuk aksesorisnya. Kemudian kita baca spesifikasi yang ada di dus ya. Spesifikasi yang ada di dus untuk LV40 ya, bisa teman-teman lihat ya. Untuk LV40 itu jumlah daya yang dibutuhkan atau konsumsi daya yang dibutuhkan itu sekitar 35 watt. Kemudian output air yang dihasilkan itu 5000 liter per menit. Kemudian untuk tekanan itu 0,30 MPa ya, dan air main outletnya itu sekitar 12 ya. Jadi teman-teman yang kedalaman airnya di 2 meter itu masih bisa nunjuk ya untuk menggunakan LV40. Kemudian untuk colokannya ya, karena banyak yang menawarkan teman-teman mungkin pas waktu beli online itu ada yang colokannya seperti yang ini ya, yang 3 kaki 3 dan ada yang sudah kaki 2. Nah, teman-teman tinggal pilih-pilih aja, karena biasanya yang kaki 3 itu lebih murah daripada yang kaki 2. Jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, ini untuk aerator ya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini yang paling panjang banget yang saya beli. Saya juga kaget banget datangnya, karena untuk ukuran lampu ya, ini lampu ya, lampu UV. Ini bungkusnya paling panjang, atau memang lampunya yang panjang ya. Kita buka saja, karena biasanya lampu UV-nya itu tidak begitu panjang. Dan ini yang lampu UV yang pertama yang saya beli. Kenapa saya beli yang gede? Karena memang tadi pertama kolamnya semi outdoor ya. Kemudian menggunakan kaca yang sangat besar. Jadi otomatis kalau kelihatan airnya itu hijau, itu akan kelihatan banget karena di kaca. Nah, makanya saya menggunakan lampu UV yang gede banget. Dan yang saya beli ini sebenarnya untuk wattnya itu 55 watt ya, karena ownernya jangan terlalu besar wattnya. Oke. Untuk berat lumayan berat ya. Ini pengirimannya safety banget ya. Udah pakai busa dakron, pakai styrofoam juga ya, maaf, bubble wrap juga, pakai disk juga, dan yang paling penting kemasannya ternyata sangat safety banget ya. Saya membeli dari merek Hikari ya, ini dari merek Hikari, bisa teman-teman lihat ya. Yang saya beli itu untuk wattnya itu 55 watt ya, untuk lampu UV-nya, karena tadi semakin besar lampu UV-nya otomatis kolam kita itu dari perkembangan alganya, lumutnya itu akan terjamin. Makanya teman-teman kalau misalkan kolam kacanya itu
hijau terus, coba di lampu UV-nya lebih dibesarkan lagi. Kalau memang misalkan tadi untuk filter untuk filter mekanisnya udah bagus. Oke, kita buka. Untuk kabelnya lumayan panjang ya dibandingkan dengan yang pernah saya beli. Dan untuk lampunya juga sangat besar banget ya. Sangat besar banget. Jadi sangat menjamin untuk kualitas air dari pertumbuhan alganya itu bisa ditekan ya. Oke, mungkin itu yang saya unboxing sekarang karena masih ada beberapa paket yang belum datang. Itu salah satunya media filter dari mulai Biofoam, kemudian Jetmap, kemudian Biokristal, itu belum pada datang. Dan kebetulan yang datang itu ada di alat-alat. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa fungsi dari alat-alat ini sangat menunjang untuk produktivitas atau menjaga kualitas air yang ada di kolam. Mungkin itu yang bisa saya ulas untuk konten hari ini. Jika teman-teman punya kritikan, saran, masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koi Lover.